Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ha, macam baca berita sikit. Okey, video kali ni kita nak sembang pasal perkataan Kedah. Perkataan yang selalu kami guna hari-hari kan. Apabila hampa mai tu dari luar negara, luar negeri tu, hampa mai Kedah. Hampa akan dengar lah perkataan ni, hampa jangan terkejut. Kita pun dah belajar, kita dah tahu sikit kan. Okey. Okey, perkataan pertama pelenggak. Pelenggak ni dia macam pondok, gazebo kan, ataupun pangkin. Rumah-rumah kampung selalunya ada lah dekat luar rumah tu kan, ada pangkin, tempat rehat kan. Ha, tu panggil pangkin. Contoh ayat lah, weh hang tolong ambil tak barang aku atas pelenggak tu. Ha, kan, tolong ambil barang aku atas pelenggak tu, maksud dia atas pangkin atau atas gazebo kan. Tak ada lah cakap weh hang ambil sana tak, ambil atas pelenggak kan. Ha, dia Kedah dia relax lah, dia tak ada sampai macam tu, dia relax lah. Weh sampai ambil tak atas pelenggak tu tak barang aku. Ha, relax lah, jangan apa bukan lah. Ha, Kedah relax lah. Okey, perkataan yang kedua ni selalu hampa akan dengar ni, dan. Lalu dan ni kita guna macam dengan kata hubung kan. Makan dan minum, milo dan susu, cikgu dan murid-murid. Ha, tapi Kedah ni dia guna dan ni dia lain sikit. Ha, beza sikit. Ha, dan ni lalunya macam kata tak dan. Tak dan, maksud dia tak sempat. Ha, aduh mak, ayat contoh ayat, aduh mak tak dan lah pergi kedai tu tadi, tutup. Ha, maksud dia tak dan, tak sempat lah kedai tu tutup. Ha, satu lagi tak dan dan. Dan tu ada dua kali. Tak dan dan tu maksud dia hang kalut. Macam kalut kan. Ha, tak dan dan tu kalut. Hang ni tak dan dan lah. Tak dan nak buat apa, tak dan dan apa lagi hang ni, kalut pergi mana. Kan, tak dan dan lah. Tak dan dan tu macam kalut lah. Ha, kan. Perkataan yang ketiga ni gone. Ha, gone ni bunyi pelik sikit, bukan gong, bukan gong tu. Ha, ni gone, G O N, gone. Gone ni senaknya kan. Dia tu bonggol. Bonggol di hadapan. Oh my god. Bahaya bonggol di hadapan. Ha, gone tu maknanya bonggol. Hampa akan dengar lah lalu main Kedah ni, jaga 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 gone gone gone. Ha, gone tu maknanya bonggol. Ha, kita slow lah bawa kereta kan, slow lah, ada gone, ada bonggol. Ha, okey. Perkataan seterusnya ni kutir. Ha, kutir, bukan cekotel, bukan kotel, kutir. Kutir maksud dia cubit lah. Hang ni duk main apa tu, lagi nak kena kutir kot. Ha, kan. Hang ni betul apa nak kena, tak payah kubuan tadi kot, lagi nak kutir lah kot. Ha, tak ada lah, tak ada sampai macam tu. Kedah relax lah. Ha, lalu kan kita duk tengok lakonan-lakonan kan. Waktu mereka dah terlampau sangat lah, Kedah tak ada sampai macam tu, Kedah relax lah. Ha, tengah duk main tu, saya nak kena kutir kot ni. Ha, kan, macam kita marah adik-adik kan. Ha, jangan, aduh main boy, aku nak kutir yang kot. Ha, tak ada macam tu. Waktu dalam lakonan ya. Okey, satu lagi Kedah ni, perkataan dia kita selalunya kita tukar lah. Perkataan belakang dia AS, kita akan guna IH. Ha, contoh panas, panas jadi panah. Ganas jadi ganah. Pantas jadi pantah. Gelas jadi gelah. Ha, itulah perkataan selalunya kita tukar. Ha, AS akan jadi IH. Ha, tu apa kena tahu lah bila main kat Kedah ni, dia nak bunyi gelah, gelah, panah, kipas. Ha, kan, kipas, kipas, AS kan, kipas. Ha, apa jangan heran pula, jangan pelik, ha, relax. Dan apa perkataan pula, perkataan bermula dengan huruf R. R tu kita akan tukar, kita akan tukar dengan Q. R rumah, rumah akan jadi rumah. Ha, ramai akan jadi ramai. Rasa akan jadi rasa. Rosak jadi rosak. Ha, kita akan tukar, R kan mesti akan jadi Q. Tapi tak semua lah kita tukar. Ha, jangan tukar sampai pelik-pelik sangat kan. Ha, satu lagi perkataan tu macam AR, AR belakang kan. Pasar, pasar pagi, kita tak kata pasar pagi, kita kata market.
ataupun orang Kedah, orang Kedah kita selalunya orang kenal dengan pekan, pekan nak. Orang kata pekan nak, nak tu pasal pagi kan. Ataupun market lah, kita Kedah pergi market. You know, nak pergi market lah. Orang tahu lah, bukan nak pergi pasal pagi lah, orang pergi market. Bahasa Kedah dengan bahasa English ni, kadang-kadang Kedah ni macam guna bahasa English tu. Kan? Lampau perasaan lah. Bahasa Kedah ni dia kasar kan, tapi dalam kasar tu dia maknanya dia melawak lah. Bunyi kasar tapi dia melawak. Contoh lalunya kita jumpa kawan kita kan, lama tak tengok dia kan, tiba-tiba dia main kan, weh hang lama tak tengok hang, weh pungkuk hang lah kan. Lalunya kita kata macam tu lah, maknanya tu melawak. Kalau orang luar dengar mungkin dia kata eh apa budak ni kata macam tu kan, tapi maknanya kita macam melawak lah. Bunyi ganas tapi melawak ya. Ha, Kedah. Satu lagi, lalunya orang-orang luar ni salah guna. Macam dia jumpa orang, "Eh, betul Pak Hang." "Eh, bukan." Kedah tak macam tu. Tak ada tiba-tiba "Betul Pak Hang" tak guna ah. "Betul Pak Hang" ni orang tak macam bila marah ha. "Weh, betul Pak Hang ha." Tu orang marah ha. Ha, macam suka-suka melawak kawan ni jaranglah orang guna. Macam nak marah tu orang guna lah orang Kedah. Satu lagi, orang Kedah ni bila marah ni dia akan kata "nak hari", "nak hari", "nak hari", "nak hari" tu memang selalu guna lah "nak hari" tu kalau marah kan, marah kawan-kawan kan. Lepas tu bahasa Kedah ni pula kita suka berlagu. Berlagu sebab apa? Suka berlagu, suka muzik sebab kita suka sebut lagu. Lagu mana tu? Lagu mana nak buat tu? Lagu ni lah, lagu ni lah kita nak pi ni. Lagu mana kan? Ha, lagu tu mesti kita guna. Ha, bahasa Kedah macam tu lah, dia tak ada lah sampai "Aku ni sepa ni, dia pergi buat-buat tu." Tak ada lah macam tu kan. Tak ada sampai dia nak jadi, kalau dia meleret-leret tu, dia nak jadi sebelah-belah Pening sana tu. Dia meleret sikit kan. "Hang pi mana ni lu cari hang ni merata tak jumpa." Ha tu nak je nak masuk belah-belah Pening lah tu. Belah Kedah dia relax, steady ah, steady. "Hey, hang nak pi mana kan?" "Weh, hang nak pi mana? Jom aku nak ikut hang kali." Ha kan. Oh Kedah. Pengalih pun lain lah sikit, dia pun meleret sikit. Ha, dia slow sikit. Ha, Kedah ni dia macam straight, dia tegas sikit ah. "Weh, hang nak pi mana weh? Jom aku nak ikut hang." Oh. Macam tulah bahasa Kedah. Okey, setakat itulah perkongsian saya pada hari ini, video kali ini. Minta maaf lah kalau ada kekurangan atau apa kan. Saya pun masih baru dalam buat video ni. Kalau hampa nak tanya ke apa, hampa boleh komen lah dekat bawah tu. Hampa komen lah perkataan apa-apa yang nak tahu tu. Nanti saya buat video balik, saya akan baca balik komen-komen tu. Okey, sampai kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.